Halo, selamat siang teman-teman. Ini kita lagi ada perjalanan di Kota Kediri. Ada di tepi jalan arah ke Gunung Kelut teman-teman. Ada kuliner yang asik. Namanya itu degan bakar plus rempah-rempah. Kita coba ya. Kayak apa sih rasanya? Saya juga penasaran. Kita sudah jadi degan bakarnya. Coba deh kita icipi rasanya kayak apa. Enak. Isinya itu gini teman-teman, selain degan, yang pasti degan ya, soalnya ini kan degannya dibakar. Terus itu ada ini itu serai, dikasih serai, terus ada juga untuk rempah-rempah teman-teman. Ini rempah-rempah, kayak apa ya, ini cengkeh ya. Jadi rasanya itu seperti kita minum kolak ya. Olah. Terus ada manis-manisnya. Enak kok teman-teman. Sebenarnya itu bukan di dodot ataupun di dodot. Ini nanti sudah kita kupas ya teman-teman. Rasanya hampir mirip dengan telur asin, cuman ada sang gitu ya. Nah, sampai di sini dulu video singkat kita soal kuliner teman-teman. Selamat mencoba. Bagi Anda yang mau berkunjung ke Gunung Kelut, tidak ada sarannya untuk mampir mencoba kuliner yang satu ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.